pelembap, krim siang, krim malam. Nak pakai yang mana satu? Atau perlu ke pakai semua? Baik, kita akan berbincang pada hari ini tentang satu produk yang sangat-sangat basic yang mana sepatutnya semua orang pakai. Tapi memang saya tahulah juga ada orang tak pakai. But today, hopefully, after this video, I'm convincing you yang mana sedang menonton ini yang mungkin tak pakai, lepas tonton video ni insya-Allah pakailah. Ya, ataupun mungkin yang kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak pakai. Pakailah dengan konsisten. Kita akan berbincang tentang pelembap dan juga satu topik yang lebih kecil yang kita juga akan bincangkan adalah perbezaan di antara krim siang dan juga krim malam. Okey. So umumnya pelembap adalah satu rutin yang bagi saya asas dan wajib. Ya. Pelembap digunakan selepas kita mencuci muka. Sebaiknya kalau kita ada rutin contoh cuci muka, lepas tu kita pakai toner, akan adalah rutin pelembap selepas itu. Ada orang tak pakai toner, jadi lepas cuci muka pakai pelembap. Right? That's the second one. Dan ditutupi dengan penutupnya kalau sebelah siang, kenalah pakai pelindung suria. So, pelembap is a component, satu jenis unit produk yang mana fungsi utamanya tidak lain tak bukan seperti namanya, iaitu untuk melembapkan. Pelembap. Baik. Soalannya adalah kenapa kita perlu pakai pelembap? Dan apa yang akan berlaku pada kulit kita kalau kita tak pakai pelembap? Basic, sangat senang untuk jawapan itu. Kalau kita ingat balik, tengok balik perkataan lembap. Apakah lawan lembap? Kering. Ha. Tidak ada manusia ataupun orang di dunia ini, wanita mahupun lelaki, menyukai keadaan muka yang kering. Kerana apabila muka kering, ada banyak masalah lain yang mudah terjadi. So, secara umumnya, pelembap berfungsi sebagai satu bahan, satu produk yang mengandungi bahan-bahan tertentu yang berfungsi untuk membekalkan kelembapan kepada kulit. Kelembapan itu datang daripada produklah. Pada masa yang sama, bahan ini juga yang ada dalam pelembap juga boleh menyebabkan lembapan yang sudah sedia ada pada kulit tidak keluar, tidak disejat keluar sebab perbezaan suhu di antara kulit kita dan persekitaran boleh juga menyebabkan lembapan yang ada dalam sel-sel kulit tersejat keluar. So, memakai pelembap, dia macam ada fungsi dua dalam satu. Pelembap itu sendiri membekalkan pelembap dan pelembap yang disapu pada permukaan kulit akan menahan lembapan itu daripada disejat keluar. So, kalau kita tak pakai, bermakna dua perkara boleh terjadilah. Satu, kulit kita akan kekurangan lembapan. Kita tak terima bahan lembapan daripada produk sebab kita tak pakai produk itu. Kedua, lembapan yang ada dalam kulit kita disejat keluar kerana perbezaan suhu udara yang di luar kulit kita ini. So, kulit kita akan makin kering. Kulit yang kering, macam saya sebut tadi, ada banyak sangat masalah. Kulit yang kering boleh jadi akan menyebabkan kulit mengelupas. Tekstur kulit jadi tak cantik. Kulit yang kering tidak akan ada smooth, lembut-lembut kulit tu takkan ada because most of the time kulit yang kering cenderung untuk ada flakiness. Kulit tu mengelupas lah, ya? Keping-keping kulit tu. Sebab saya tak ada kulit yang kering jadi nak cerita tu susah sikit. But that's it, the flakiness can exist. Kulit yang kering juga akan menyebabkan sel-sel di antara kulit tu ada jurang, gap yang mana dilihat daripada mata kasar pada permukaan kulit akan jadi garis-garis halus. Lama-lama garis-garis halus ni from fine lines it change to become wrinkle, kedutan. Daripada kedutan dia jadi kerutan. Ha, kalau nak cerita tentang kedutan ni memang menyeramkanlah. Kulit yang kering juga akan mudah diserang dengan pelbagai jenis masalah kulit sebabnya kulit itu sudah kehilangan barrier iaitu lembapan ataupun sempadan yang menghalang segala jenis benda yang tak baik di luar ini menyerang kulit. So when your skin is dry, basically your skin barrier will easily be destroyed. So masalah kulit akan jadi banyak. Ya. So orang yang tak pakai pelembap, kulit yang tak mengenakan pelembap, mudah nampak tua, mudah rosak, mudahlah dapat garis halus, mudahlah tumbuh macam-macam penyakit kulit yang kita tak nak. So basically, you do not want your skin to be dry. You want to maintain the moisture.
Jadi tak lain tak bukan, amalan harian yang perlu dipakai ataupun dibuat adalah pakai pelembap. Convince? Yes, you must. Dan mesti mulakan sekarang. So pilih pelembap berdasarkan jenis kulit. Itu paling penting. So this one, information dia easily boleh didapati. Kalau beli produk dekat drugstore pelembap, tanya sahaja. Kenallah kulit dulu kan sebelum kita beli tu. So tanya saja pada penjual, they will definitely able to give you the right moisturizer. Okay, so secara umumnya, pelembap ini boleh dipakai siang, boleh dipakai malam. Cuma yang boleh jadi lebih mengelirukan adalah ada juga produk yang mana di luar sana apabila dijual, dia dalam packaging yang mana dia bagi tahu ini untuk siang, ini untuk malam. Kenapa boleh ada krim siang, kenapa boleh ada krim malam? Jadi saya nak bagi jawapan lah sekarang ni. Dia macam exam pula kan, boleh bagi jawapan ya. Okay, right. So, krim siang ataupun pelembap untuk siang, ya, disebut krim tu biasanya dia datang dalam bentuk krim lah, but ada juga moisturizer pelembap datang dalam bentuk gel ataupun lotion ya. So pelembap yang siang, krim siang dengan krim malam ni benar-benar ada perbezaan. Itu bukan sekadar gimmick. Kalau betul dijual, biasanya memang betul-betul ada perbezaan. So saya nak kupas tentang perkara ini, apa beza krim siang dengan krim malam sekiranya Cik Puan di rumah itu, di mana-mana yang sedang mendengar ni memerlukannya. So krim siang biasanya dilengkapi dengan bahan atau nutrien yang bertujuan untuk menghalang kehilangan air ataupun lembapan daripada kulit ke udara. So, pada masa yang sama memberikan lembapan kepada kulit. So, the main function will be to provide the moisture. Alright? Pada masa yang sama, krim siang kebiasaannya akan mengandungi SPF. Sebab pakai siang kan, bila siang ada cahaya matahari. So, krim siang memang akan dilengkapi dengan bahan-bahan SPF biasanya lah. Kalau tak ada, tak apa, boleh pakai produk pelindung suria secara berasingan. So, kenapa krim siang diletakkan bahan SPF ya, ataupun PA++, ya, bahan pelindung suria ni? Kerana kalau diletakkan nutrien di dalam produk itu dan disapu pada kulit, sekiranya tanpa perlindungan suria, all those bahan-bahan yang baik yang daripada produk kita sapu pada kulit itu tadi dengan mudahnya terurai, hancur, so tak sempat nak sampai nutrien tu pada kulit. So only with protection, sun protection, akan menyebabkan nutrien itu mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk diserap oleh kulit. So that's why krim siang ataupun pelembap yang disebut untuk kegunaan siang hari biasanya mempunyai sifat lembapan yang tinggi, ya, lembapan yang tinggi to make sure the skin get support in term of moisture itu dan ada pelindung suria. So it is to protect and to moisturize, ya. Berbeza dengan krim malam. Bila malam, cahaya matahari tak ada, betul? Bila malam, kita tak pakai makeup, kita berehat. Jadi untuk tujuan itu, krim malam ataupun pelembap untuk sebelah malam ni biasanya tidak ada SPF. Tapi pada sebelah malam, kita berehat kan, kita tidur, kita berehat, kita tak menggunakan makeup yang banyak pada muka. Memang tak pakai lah, tak pakai makeup pada muka, kita tidur. So pada ketika itu, kulit kita menjalankan fungsi-fungsi repairing ataupun baik pulih. Masa kita tidur tu, kulit ni repair tau. Sebabnya tidak ada gangguan daripada sinar UV, tak ada gangguan daripada persekitaran dan badan kita dalam keadaan berehat sepenuhnya. So our skin will start its function of repairing itself. Dia akan mula repair itself. So untuk menyokong, to support this situation, yang repair ni tadi, untuk repair kulit ni, sel yang sedang repair kulit ni kan, sebelah malam ni, maka krim malam biasanya akan ada bahan-bahan yang bantu skin repairing dan juga skin regeneration, ya. Biasanya bahan-bahan yang bersifat anti-aging malam tu lah, ya. Contoh retinol, akan ada banyak, lebih banyak bahan-bahan begini di dalam tu. Contoh vitamin C, ya, to repair skin. Vitamin C bantu untuk skin regeneration. So produk-produk ataupun pelembap ataupun krim malam ini akan lebih banyak mengandungi bahan-bahan yang bantu skin untuk jalankan repair. That's why kalau kita tengok produk krim malam, dia lebih richer in terms of dia punya content. It's thicker, dia lebih pekat biasanya ataupun likat teksturnya, ya, berbanding dengan produk siang lah. Kalau produk siang ni biasanya quickly absorb, diserap dengan pantas dan light. So beza dengan produk malam. So if you know the difference, yeah, the difference is not just a marketing punya teknik ataupun a gimmick.
krim malam dengan krim siang ataupun pelembap yang dipakai malam atau siang memang betul-betul Holia. Ada perbezaan yang valid yang mana sesuai dengan apa yang berlaku pada kulit di siang hari ataupun malam. But listen to this very carefully. Kalau Cik Puan sekarang ni tak pakai krim siang dan krim malam, jangan rasa pelik pula. Sebabnya saya sendiri pun tak pakai. Cuma nak bagi pengetahuan lah ya. So kalau pakai pelembap yang mana tak ada SPF, pelembap biasa pun sekarang ini boleh dipakai untuk siang, boleh juga dipakai untuk malam. Bezanya bila kita pakai pelembap di siang hari, diikutilah dengan pelindung suria. Bila sebelah malam, tak payah. Okay? So I hope it answers all your question. Apa itu pelembap dan juga perbezaan antara krim siang dan krim malam. Kongsikan di ruang komen sekiranya Cik Puan pernah pakai krim siang ataupun krim malam. Saya tak pernah, tapi saya pernah pakai pelembap yang mana saya gunakan siang dan juga malam. Hopefully, pengetahuan baru ini mungkin barulah untuk yang ramai memberikan keyakinan untuk Cik Puan. Bunda menggunakan pelembap. Jangan skip pelembap. Okay, bye-bye. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.